Halo, salam jumpa kembali lagi dengan kami. Bagaimana kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua sehat-sehat selalu ya, terutama di masa pandemi ini. Kita bersama-sama berdoa semoga cepat berlalu. Pada video kita kali ini, segmennya masih menyajikan video tentang wisata rohani ya, khususnya untuk agama Katolik. Perjalanan kami kali ini sebenarnya masih menjadi satu rangkaian dengan ziarah di Taman Doa Maria Ratuning Katentreman lan Kaharjan Gantang ya, atau yang disebut dengan Taman Doa Mbok Tentrem. Videonya ada di sebelum ini ya. Setelah dari taman doa tersebut, kami langsung menuju ke kota Magelangnya ya, untuk menuju ke satu lokasi di mana ada satu taman doa yang menurut saya pribadi belum banyak dikenal ya. Dari Google Map itu saya lihat foto-fotonya juga sedikit. Terus kemudian saya mencoba mencari di website juga sejarahnya tentang Gua Maria ini dari mana, itu juga tidak ada ya. Informasi mengenai Taman Doa atau Gua Maria ini sangatlah minim sekali. Susah untuk mencari review atau sejarah bagaimana tempat ini bisa berdiri, padahal sebenarnya sudah lama loh ternyata ya. Nama dari Taman Doa ini adalah Gua Maria Pemurah Hati Semalen yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Biran Sawitan, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Untuk lokasi tepatnya, nanti alamat Google Map-nya akan saya sertakan di deskripsi video ini ya. Lokasinya tepat, jadi Anda tidak perlu ragu untuk menuju ke lokasi ini dengan berbekal Google Map saja ya. Tapi mungkin orang-orang Magelang sendiri atau orang-orang di Kabupaten Magelang sudah mengenal tempat ini ya. Hanya untuk orang yang dari luar, jangan takut untuk memakai Google Map karena tidak akan disesatkan dan tempatnya pun gampang dicari. Lokasinya masih mudah ditemukan, berada di jalan depan pas ya Polres Kabupaten Magelang. Tepat di depannya itu ada jalan masuk gitu ya. Petunjuk jalan pun juga ada yang saya sertakan di video pembuka ya. Lahan parkirnya lumayan ya, lumayan cukup untuk mobil maupun motor. Lokasinya juga masih sangat sepi saat kami berkunjung. Saya pribadi sih berharap dengan adanya video yang kami buat ini, banyak umat Katolik yang bersedia mengunjungi atau berziarah di lokasi yang kurang terkenal ini ya. Padahal letaknya di tengah kota, dekat tengah Kabupaten Magelang loh ya. Benernya lebih gampang dicapai ya. Jangan lupa jika Anda berniat untuk berziarah dan berkunjung di tempat ini, selalu jagalah ketenangan dan kebersihan dari tempat ini ya, ikut menjaga, ikut memiliki tempat ini. Dan semoga dengan adanya video ini, banyak umat Katolik terbantu untuk menuju atau mencari lokasi-lokasi Gua Maria yang ada di Indonesia. Penasaran? Ikuti ziarah virtual bersama kami ke Taman Doa Maria Pemurah Hati Mungkit ya. Selamat menyaksikan. Dalam, di dalam pakai tas. Ya, kita udah sampai ya, Nak. Ya, kita turun yuk. Let me out. Nih, Gua Maria Pemurah Hati. Aduh, aduh. Gua Maria Pemurah Hati.
siang Bunda Maria. Ada reliefnya di dinding tembok. Enggak tahu ini mungkin toilet mungkin ya. Ya, ini toiletnya di sini ya. Jaga kebersihannya karena ini milik umum. Airnya ada loh. Ini tanah dari warga yang diwakafkan ya. Ini juga toilet tapi jangan dipakai. Ini apa ini? Dikunci. Ya, jangan difoto, ngapain ayam difoto? Gua Maria pemurah hati. Ya. Ya, Nak. Kita buka-buka sendiri ya, sepertinya ya. Ya, masuk. Silakan masuk, Tuan Putri. Saya tutup lagi ya. Oke. Ada selambunya. Ya, ini loh Gua Maria Pemurah Hati Mungkit, salah satu yang disarankan oleh pemirsa dari YouTube ya. Ada disediakan hand sanitizer. Gua Maria Pemurah Hati Semalen, diharap itu menjaga ketertiban. Lapor. Lalu saya berdoa pam listrik dimatikan sendiri ya. Oh, Gua Maria Pemurah Hati Semalen, lahir di Semalen tahun 1908, Suster Maria Theresia namanya ya. Mungkin yang pendirinya ini atau keluarganya ya. Menjadi guru Hismendut, membuat gua dan jalan salib tahun 1988, Gua Maria Pemurah Hati, diberkati tahun 2000, meninggal 3 April 2002 di Lembang, Bandung. Terima kasih Suster Maria Theresia sudah membangunkan umat Katolik di sini dengan tempat devosi. Bahagia bersama Bunda Maria dan Tuhan Yesus di surga ya Suster. Suster Maria Theresia. Jadi ini pemiliknya dulu Suster Maria Theresia, keluarganya ya. Oke. Selamat siang Bunda Maria. Aruna bikin tanda salib, Nak. Menghormati Bunda Maria, Nak. Nah. Apa itu? Coba lihat. Mahkota penghargaan. Oh, mahkota penghargaan 60 tahun membiara Suster Maria Theresia ya. Bagus, mau tak foto? Boleh. Oke, rambutmu biayaan begini toh, Nak. Nih. Aruna tadi nangis. Nangis kenapa? Pitanya karena hilang. Pitanya hilang. Sawon. Selamat siang Bunda Maria, selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih sudah diizinkan untuk sampai di tempat ini. Kalau memang yang penuh jangan dihapus ini, bagus. Ini untuk berpartisipasi ya, nanti dikasih di sini ya sumbangan untuk berpartisipasi. Saya keliling-keliling dulu ya. Ini lokasinya seperti ini ya. Jangan dibuang ya fotonya, ya bagus. Ya. Ini jalan salibnya mulai dari sini. Yesus dihukum mati mungkin ini ya. Jalan salibnya. Kecil tempatnya. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yesus berjumpa dengan ibunya yang keempat. Salibnya. Ini yang kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene.
Veronica mengusap wajah Yesus, ini yang ke-6. Yang ke-7. Kamu di sana enggak apa-apa, Nak, biar enggak kepanasan. Yang ke-8. Jangan salib yang ke-9. 10. 11. Yesus dipaku pada kayu salib. 12. Yesus disalibkan. 13. Yesus diturunkan dari salib Pietà ini ya. 14. Tuhan Yesus dimakamkan untuk mendapat kemenangan kebangkitan. Dan Gua Maria Mungkit adalah Tara. Siang ini pengunjungnya cuma saya dengan Aruna. Kamar mandi tadi, WC tadi di luar ya. Jadi di dalam ini hanya untuk sebagai taman doa saja ya. Tempat lilin ada, tetapi untuk lilinnya saya lihat dulu ya. Copot sandalnya. Lilinnya tidak disediakan ya, sayangnya. Selamat siang Bunda Maria, terima kasih diizinkan sampai di tempat ini. Ini lingkungannya ya, lingkungannya sebenarnya rumah, rumah semua. Ya, semoga umat Katolik di sini tetap bertahan ya dalam iman ya. Coba saya lihat di situ ada yang ada jual lilin enggak ya? Kamu di situ aja, nah, enak dingin. Iya. Ini apa ini? Novena boleh ngambil nanti bayarnya di sana ya. Lilin. Oh, ini ada uang lilin. Ini ya, lilin ada di sini ya. Ambil cukup satu aja untuk satu keluarga semua ya. Novena ada di sini, buku-buku yang dipersembahkan untuk umat Katolik ada di sini. Novena Hati Kudus Yesus. Novena Tiga Salam Maria, ini yang paling saya sering ya dan sering manjurnya. Bukan manjurnya sih, sebenarnya doa apa saja manjur ya. Terima kasih Tuhan diizinkan sampai di tempat yang unik ini, patungnya unik loh Bunda Marianya. Patung Santo Santa atau Bunda Maria ya ini ya. Lucu ya. Sandalnya dicopot, sayang. Jaga kebersihan tempat ini ya, sandalnya dicopot. Sana ada lilin enggak ya? Ada korek enggak ya? Saya lihat. Panas pingit ini. Selamat siang Bunda Maria.
meninggalkan ya. Gua Maria pemurah hati. Mungkin sudah hujan ya nak ya. Ya masa kayak gitu. Sudah hujan itu suaranya. Yuk, nah ini ya selambu-selambunya. Nah ini lingkungannya ya, mobil bisa masuk. Ini ada area di sini, mobil bisa masuk. Nah ini ya, parkirnya bisa di situ ya, parkirnya. Ini tandanya Gua Maria Pemurah di jauh ini ya. Oke, ayo Aruna balik lagi yuk. Sudah siap pulang? Dulu. Oh ya, oke. Dadah dulu. Bilang apa?